Amanda Manopo kembali jadi sorotan setelah dirinya dikabarkan syuting bersama dengan Arya Saloka. Bukan di sebuah sinetron, melainkan mereka bekerja sama untuk sebuah iklan kopi. Hal tersebut diketahui dari unggahan Reels di Instagram @hamdani_kustoro. Dalam unggahannya tersebut nampak Amanda Manopo sedang menikmati kopi. Di sampingnya ada seorang lelaki yang menemaninya. Sayang wajah lelaki yang mendampinginya di dalam video tidak terlalu jelas. Pasalnya dia terlihat sengaja di blur sehingga kurang jelas siapa lelaki yang mendampinginya tersebut. Menikmati kopi dengan santai bersama teman misterius. Siapakah yang di sebelah kanan? Ada yang bisa tebak? Tulis di caption video tersebut. Unggahan itu pun direspon oleh beberapa warganet. Rata-rata warganet sudah bisa menebak siapa lelaki yang mendampingi Amanda Manopo. Walau di kolom komentar mereka tidak menyebut nama Arya Saloka. Mereka iklan bareng, luar biasa, pokoknya kalian seproject aja dah terus, mau itu iklan, sinetron, series, atau film, masih banyak yang menunggu karya kalian, tulis salah satu warganet. Mudah-mudahan perusahaan kopinya yang menggunakan BA Arya Manda, Arya Saloka dan Amanda, makin sukses karena sudah mengabulkan permintaan penggemar mereka, sambung warganet lainnya. Kalau benar ini mereka, sumpah seneng banget, tulis warganet lainnya. Kawal sampai jadi seiman terus nikah, pasti wow banget. Jadi Leslar jilid 2. Persetan sama N dan anaknya. Gaslah demi popularitas, komentar yang lainnya. Seperti diketahui, kabar kedekatan Amanda Manopo dan Arya Saloka mulai terjadi sejak mereka membintangi bareng sinetron Ikatan Cinta. Karena sinetron tersebut banyak para penggemarnya yang menjodohkan mereka berdua.